Halo, 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 selamat petang. Selamat petang, happy Sunday. Jom kita memasak. Mama agak berselera. Kita baru nak start masak. Mana cik ini? Selamat petang, teman-teman. Happy Sunday. Kita masak. Masak dulu teman-teman. Apa kita punya aktiviti petang ini? Suara saya agak nak hilang teman-teman. Suara hari ini. Ini mata yang berkipas loh. Hari ni nak masak dalam lebih tutup. Bukan hari ni lah, petang ni. Lebih tutup dengan padi barbecue. Satu usus babi. Sudah saya rebus air dengan emas. Saya kunci. Sekarang ni tinggal nak potong. Beli dan ubi dengan jenis sebelah RM3 RM3 tutup fresh, kita balik dari gereja tadi. Diorang promote lah, kita belilah. Masukkan minyak goreng kita semalam teman-teman. Kita ada dalam bekas. Kita batuk, kita kering teman-teman. Sebenarnya malas nak masak teman-teman. Tak tahu nak malas apa, nak masak apa. Tak tahu nak masak apa. Tapi datang ke dapur. Kalau nak makan berbabi, kita masuk sikit, campur sikit dia punya 3 layer. Orang kicap, kita nak goreng macam-macam resipi, memang tak dimakan teman-teman. Kita dekat family saya ni suka makan masak halia, kicap, serai. Macam tu lah. Serai. So ini perut babi sudah cuci, sudah rebus. Ya, kalau yang tak tahulah proses perut ni kan. So sekarang saya nak potong guna gunting senang lagi. Aduh, suara saya. Ini memang lemak ni teman-teman. Aduh, baru dipakai dah tumpul dah gunting saya. Tukar gunting pula. Yang besar lagi. Aduh, cuba dari tadi guna ni kan laju. Aduh, apalah. Kalau orang panggang dekat rumah asap teman-teman, memang ini laku ni. Suka orang makan ni. Sebab dia berlemak. Kuatlah. Inilah. Bersih kan? Bersih. Jangan risaulah, dia memang bersih. Bersih teman-teman. Ini masak dengan daun ubi, lemak babi teman-teman. Lemak babi, kita keluarkan dia punya lemak dulu. Daun ubinya ini teman-teman, kita masak dengan lemak babi tadi ya. Memang sedap. Okey, masukkan dia punya daun ubi. Setelah minyak dia keluar-keluar teman-teman, kita masukkan daun ubi dia. Ini chef cook dia. Cantik tak? Cantik. Masih berdress-dress lagi balik dari gereja. Sekarang panas. Okay.
Cukup rasa guys, bagi cukup rasa. Secukup rasa harus diletak. Kalau tak letak, tidak sedap teman-teman. Rasa tak gula. Gula dia pakai balancekan rasa dia teman-teman ya. Dan juga mengekalkan kencang kita punya dandi. Wow, sedap tu. Sekarang saya nak masak. Masak itu perut babi. Perut babi. Wow, nampak sedap ni dalam lebih ni teman-teman. Masak perut babi. Saya suka masak makan perut babi dengan suka. Panaskan kita punya kuali. Masukkan minyak. Minyak tak perlu banyak sebab dia punya susu memang berlemak. Minyak tak perlu. So ini saya akan pakai serai halia. Halia yang banyak lah. Dengan bawang putih, bawang merah. Ada air teman-teman. Masukkan bawang. Serai. Halia jangan dulu ya. Jangan dulu, nanti kalau letak dia sekali, kalau dia dihanguskan, tak terasa dia punya harum serai. Serai halia teman-teman. Nanti dia punya halia, harum halia tu tak terasa. Kita akan letakkan halia tu rentak dengan dia punya daging lah. So, tumiskan bawang semua. Saya nak masak banyak-banyak rempah teman-teman. Tapi ya, orang dalam rumah saya tidak makan yang berempah-empah. Okey, sekarang dah naik bau. Kita masukkan babi. Babi ni kita dah rebus. Memang dia rebus kalau kita nak cuci kan, kita rebus, kita cuci. Dalam dia tu kita memang terbalutkan. Kemudian kita boleh cuci. Nah, lepas tu baru saya masukkan halia. Halia saya guna banyak, saya suka halia. Dia punya three layer ni saya akan letak kemudian sebab kan three layer dia. Three layer tu cepat masak. Kita letakkan air. Khusus ni dia liat teman-teman. Jadi kita masukkan air. Kita lembutkan dia ya. Okay, biarkan dulu. So ini kita lembutkan dululah dia punya perut ni. Okay, kita cek sekarang dah kering. Tengok kering. Dah kering teman-teman. Dia punya lemak pun ada keluar dah. So, masukkan 3 layer. Perut tu memang liat teman-teman. Jadi memang kena masak lama. Perlu ada air untuk lembutkan dia. Okey, baru masukkan kita punya sisik dia, di layer tu tadi. Kemudian masukkan lagi air. Ini air masak ya, bukan air mentah. Air panas. Ini air panas. Sekarang saya masak dia lagi untuk kali kedua supaya dia lembut. Okey, tutup lagi.
Dan kita buka lagi. Nah, okey. Nah, sekarang kita masukkan semua rempah-rempah dia lah. Masukkan kicap, masukkan sos tiram. Sos tiram wajib, teman-teman. Wajib. Ah, masuklah banyak-banyak. Sedap. Ini chicken stock pekat. Masuk sikit, ambil bau dia. Masukkan kicap. Saya pakai cuka. Kalau nak guna lemon boleh. Okey, kita masukkan semua tadi. Ini tak cukup. Sedap, teman-teman. Tak cukup hitam, masukkan tambah lagi kecap. Agak-agak dengan masukkan garam dulu kalau kita gunakan kecap dengan sos tiram, ya. Saya akan letak garam last, teman-teman, bila rasa dia tak cukup. Saya akan letakkan garam. Kalau tak cukup hitam, nak dah hitam lagi boleh. Tipsnya guna kicap yang ni, Camel punya. Ini memang color dia tak ada rasa, teman-teman, kalau yang ini. Kalau nak dia lebih hitam, guna yang ni lah, Camel. Dia tidak ada rasa. So, cuma sedikit sahaja. Mana saya rasa cukup rasa. Okey, ini saya letakkan garam lah. Saya guna cukup asal sebab saya tak letakkan seasoning. Okey. So, cukup asal. Memang nyaman. Sedapkan. Sedap. Dia dah pecah minyak sikit, baru padam, ya. Okey, ini dah pecah minyak, kita padam. Wow, delicious. Ini, teman-teman, cuba saya punya resepi paling simple, paling ringkas, tak perlu cari apa-apa. Okey, teman-teman, terima kasih kerana menonton. See you in the next video, teman-teman. Bye. Siap, guys. Wow, sedap. Simple, makan dengan daging ni sedap juga ni. Ha. Goreng makan nasi buat macam ni, simple dan cepat. Okay, bye.